itu mulai nggak keluar itu. Oh ini habis nih kundul nih. Dan tuh. Kan? Ini nih udah mulai sakit dah, Pak. Mulai sakit dah. Karena daun tuh nggak sesubur dulu lah. Sekarang ini kan banyak yang pengambilan ini karena pupuknya kurang, pengambilan antris, datangan terus kan, entah. Saya orang tuh enggak terbuka, orang enggak pandai, enggak usah gitu lah, enggak mau ngasih orang, yang orang datangan entah. Jadi dari penjualan bibit, Bapak dapat uang nggak? Nggak ada itu. Nggak ada. Kita ini nggak tahu. Cuman yang pengambilan itu, waktu pertama mau ambil itu, saya cuma 350 itu. Ini dikasih. Pas itu penjualan bibit tuh, nggak ada. Kemarin waktu dilihatkan di foto itu yang di Sungai Bawang itu mungkin itu lebih ratusannya kali. 400-an banyak. Apa? Bibit jadi. Harganya berapa? Enggak tahu saya. Karena penjualan itu kita pun enggak tahu kan. Larinya kemana, bibit ini larinya kemana kita enggak tahu. Atau ke Jawa atau kemana itu kita enggak tahu. Dia tidak pernah ngomong, sampai sekarang orang pun tidak pernah datang lagi ke sini. Apalagi telepon-teleponan, kok dulu belum ngambil tuh ring datang. Ngajin lah ya? Ngajin, teleponan, apa kabar? Apa kabar Pak Li? Tapi sekarang tidak ada. Tidak ada berita gitu. Sudah dapat kan, istilahnya sudah dapat tuh, ya udahlah. Goodbye lah Pak Ali kan, dapat ya. Dompet udah double ya. Lah. Bicara sejarah jarum emas, siapa yang ngasih nama jarum emas Bali? Nah, bicara tentang nama itu. Orang yang membeli itu, okay. Membeli. Misal bapak membeli kan, yeah. Bapak yang ngasih nama itu karena warnanya juga warna emas, dia rasa emas juga, harga emas juga, okay. Ada. Diberi jadi nama jarum emas ya, rasa emas, harga emas. Oke. Okay. Jadi ini durian juara yang tidak pernah ikut kontes, nggak pernah ikut festival, nggak pernah ikut lomba. Nggak pernah. Tapi juara. Kenapa? Karena harga buah selalu tiap tahun tuh naik. Iya, tiap tahun naik ya. Dulu ketika yang lokal itu cuma satu butir 1000. Ini sudah 7000. 7000. Jadi 7 kali lipat dari ya, dibanding betul. Harga sekarang 400 kan. Harga buah sekarang kalau kita jual beli harga kalau dibeli sini kan harga sontor kan? Iya. Pukul rata itu kecil besar kan? Harganya 15.000 kan? Oke, ya. Banding berapa itu? Iya. Satunya. Sekarang 400. Kalau yang lokal lain 15. 15.000. Ini berbuah kan 2019 Pak Ali ya? Iya. Terakhir berbuah sebelum 2019 Pak Ali. Tahun berapa? Mungkin Pak Ali ingat 2017 kah? Apanya terakhir itu? Terakhir ada buah. Tahun kemarin tak ada buah. Tak ada. Tahun kemarin 2018. Tak ada. Tak ada, Bang. 2017? Ada itu. Ada. Pokoknya kemarin biasanya tuh dua kali dalam setahun dua kali orang berbuah hari ikut berbuah. Okay. Tapi sekarang udah jarang, setahun sekali itu pun nggak banyak, ada belasan buti buahnya, permintaan banyak kan. Harga bibit piro saiki jarum mas pasaran? Pasaran 250-an sekitar itu satu batang. Mm-hmm. Ya ada yang sampai 400 ada. Ngambil itu bukan
sikit-sikit tuh sampai gundul tuh. Batang besar. Itu ribuan tuh ada tuh. Batang besar ya, Pak. Hah, ribuan tuh ada. Perkiraan kita 3000-an entes keluar. Hah. Berapa? 3000-an entes. 3000 entes keluar. Ribuan tuh mau dikembangkan katanya. Itu memang betul ada ribuan memang. Enggak tahu yang jadi berapa, saya enggak tahu. Kok sambungan itu antris itu memang ribuan memang. Jadi satu penangkar kemarin kan kita data itu kan ada 400-an, yang di Ambawang itu ada 400-an. Itu yang 400 kali 2,5 itu berapa? Yang antres lainnya kita enggak tahu ya, tapi yang jelas yang di Ambawang itu 400-an. 400 bibit. Siap edar. Iya. Siap jual ya. Kalau mau dapat tuh kan banyak macam cara. Sini datang oleh-oleh gitu. Terus waktu mau dapat. Mau dapat. Terus begitu udah dapat belanja di minimarket. Banyaklah bawa oleh-oleh. Tapi udahlah, enggak apa itu kan udah masa lalu ya kan. Kita udah tahu dah orang per orang ini kan udah mau dapat pun kita udah tahu. Ya barangnya enggak boleh apa. Lalu masih tetap dijalanin. Ini lagi kemarin. Pagi. Masih kering ya? Dari luarnya. Dulu nih Pak, kalau dia jatuh nih nggak pernah rusak kayak ini pantat ini. Ini besar besar. Besar ki. Dua kali. Besar ki. Ini kan rusak, cuma nggak sampai ke dalam. Boleh, boleh. Kayak kebakar gitu ya? Iya. Dulu nggak pernah? Dulu nggak pernah. Gugur langsung bagus. Bagus. Janjinya mau dikembalikan, bikin kelompok. Saya pun udah ngomong dengan masyarakat sini, Pak. Ngomong dengan masyarakat. Di sini kan ada kelompok anu nih, kapok tando. Kelompok tani kan. Udah ngomong, saya malu, tapi barang enggak ada gitu, Pak. Situlah saya tuh terasa gitu. Ya kali orang gitu. Ini beda banget ya waktu foto yang sempat beredar di internet dia bentuknya besar terus tebal sekarang udah poin-poin pekat. Ini sangat ya buah setelah sakit. Sakit hati apa sakit benar? Pohonnya sakit, yang punya sakit hati. Tapi sampai sekarang sebenarnya pohonnya yang masih sakit. Ini sakit ya. Daunnya enggak ada. Dikit jauh. Bila, ini pahitnya tipis, tapi lengketnya yang bagus ya, tekstur lengketnya sangat bagus, warnanya juga cantik. Dulu lengket banget Pak ya, lengket. Pahit nggak dulu? Nggak pahit, emang manis, manis saja. Ini sakit, banyak itulah. Ini lebih lengket. Mungkin dulu kayak gini nih, dia tuh hampir nilet, nggak ada bijinya nih, nggak ada bijinya tuh, nggak ada bijinya. Ini bagus ya, area lembut ya. Nggak ada. Dulu biji gini ya, Pak ya. No. Tuh bijinya dulu seperti itu Pak, nah, ya, seperti ini semua bijinya. Ya. Bijinya dulu dijual aku, orang cari baru biji.
Dulu segini bijinya. Oke. Bagus ya. Nggak lihat lihat tekstur bentuk hutannya. Cakep. Apa? Apa? Ini posisi sakit aja luar biasa, lengketnya tuh nyebelin. Bener-bener gigit lidah, jadi saat mulut tuh kayak kelem. Padahal posisi gua? Gua lagi sakit. Jadi, dia memang ibu pengobatan. Pahitnya hampir, apa ya, sangat tipis. Pahitnya tipis, cuma manis-manis dan lengket. Tanpa serat, tanpa, apa biasanya plastik gak ada. Lapisan plastiknya biji gak ada ya? Dulu, enggak, saya enggak ngebayangin berapa enaknya dulu. Luar biasa. Kita masih beruntung bisa dapatin dan beliau masih ngasih duriannya. Karena ini rebutan loh, 400 ribu. Lahan beliau yang ditanami apa? Duku itu dijual per musim 15 juta. Borong 50 pohon. Satu pohon, pohonnya dia ini. Satu JM, satu pohon, per musim 15 juta. Satu pohon. Dan perbandingannya jauh sekali. Sayang, yo. Emang harus ditata lagi lah bagaimana sih bibit dikembangkan. Setiap orang bisa mengembangkan bibit unggulan. Tapi saat tidak tertata rapi, ya kasihan kayak beliau-beliau ini. Karena sekarang kita lagi galak-galaknya cari bibit dan unggul. Tapi saat itu digalakan, semua bibit tersebar. Pemiliknya seperti beliau ditinggal, nggak dapat apa-apa, merana. Duit 15 juta per tahun yang harus didapatkan juga nggak ada. Satu tahun bisa berbuah berapa kali Pak Wali biasanya? Dua kali ya? 30 juta. Sekarang sekali. Sekarang cuma sekali, biasanya dua kali. Berarti harusnya beliau dapat satu tahun dua kali panen 30 juta. Sekarang ya, cuma sekali. Itu pun cuma belasan Pak ya? Belasan. Jadi sedih ya potensi. Potensi ekonominya hilang gara-gara kita terlalu ambisius untuk mengembangkan bibitnya. Jadi memang harus ditata rapi. Terlalu serakah. Harus ditata rapi. Memang durian bukan hanya buahnya yang menggiurkan, tapi bibitnya. Harapan kita sih, ya kita harus ditata rapi lagi. Bagaimana sih sebenarnya win-win atau solusinya gimana sih? Antara pembibit, pemilik PIT, pondok induk tunggalnya, ya, itu bisa berbagi. Karena kalau sudah itu kan enak, ya, ada tata laksananya enak. Nah, kalau kayak gini kan, kasihan ya, sedih liatnya. Enjoy your travel, your student travel. Enak ya bener, bayangin. Ya.